Hello guys, kembali di channel gue dan ya di video kali ini gue kembali memainkan Dragoness 2 Evolution ya. Dan seperti yang kalian lihat di depan gue ini udah ada Yerin ya. Untuk battle powernya sendiri ini udah stuck ya 131k doang ya. Dikarenakan gue udah bener-bener boring sebenarnya sih guys ya. Pertama itu karena game ini masih CBT ya. Kedua itu dari segi daily questnya ya yang harus kita kelarin tiap hari. Itu benar-benar makan waktu banget. Jadi ini adalah Romusa yang benar-benar real. Oke, dan video kali ini adalah gacha guys ya. Jadi langsung aja kita mulai ya untuk gachanya. Oh iya, gue belum nukerin guys ya. Ini poin gue ada 60k. 60k itu kalau dituker 6.000 dan ini belakangnya ada 660. Yang dimana 660-nya ini 600-nya jadi 10 dan 60-nya jadi 1. Tapi ini gue mau gacha 99999 aja guys ya, karena ini maksimalnya. Ya sebenarnya bisa beli lagi sebenarnya sih. Oke, langsung aja kita beli guys ya 99999 guys ya. Seperti yang kalian lihat. Dan kita lihat, waduh guys, ada 1015 ya. Ada 1015. Ada 1015 totalnya. Anjir banyak banget guys ya. Ternyata di storage gua ada ya, ada 16 ya. Dan by the way untuk skill pet kita coba bahas dikit guys ya mengenai guild pet yang gue bikin kemarin guys ya. Itu ada kebingungan yang bener-bener belum terjawab dan di video kali ini udah terjawab guys ya. Mengenai special skill. Nah, ini ternyata gacha guys ya. Ini gue udah ada yang level 2. Ini gue dapat dari SDN guys. Kemarin gue kan bingung di antara gacha yang beli dari shop itu ya. Kalau kalian udah tonton video gue yang mengenai guild pet itu pastinya udah tahu guys ya. Dan yang satunya lagi itu kalian punya pet yang sama dan elemental yang sama gitu. Itu sistemnya kayak server CN dan ternyata enggak guys ya. Jadi game ini tuh bener-bener serba gacha sih. Kacau banget guys ya, dari ngedapetin pet aja udah gacha ya. Terus special skill dan kinder skill itu gacha. Terus awaken juga gacha loh guys ya. Aduh, ini kalau misal dibiarin kayak gini, aduh Sultan juga bakal sedih sih guys ya. Udah top apanya banyak gitu. Kalau misalkan dapetnya yang gak sesuai, itu kan aduh gimana banget guys ya. Ini bener-bener harus diubah sih sistem kayak gini guys ya. Gacha banget ini, bisa dibilang Genshin Impact versi MMO-nya. Oke, langsung aja kita gacha guys ya, nggak usah banyak basa-basi. 1015 sih. Oke, kita habisin aja lah poinnya guys ya. Tanggung banget anjir. Ini berarti 12 apa ya? Pas mah 12 coy. Anjay. Poin gue langsung habis, cok. Oke, langsung kita gacha ya. Ini ada 1027. Kita langsung mulai gachanya guys ya, karena ini bakal lama kalau misal gue banyak basa-basi gitu guys ya. Semoga aja di gacha kali ini gue dapet naga guys. Itu yang bener-bener jadi goal gue. Kita udah gacha berapa guys? Udah gacha 40 apa berapa guys ya? Gue udah lupa. Oh, dapet si banteng elemental dark tadi guys. Oke, kita langsung gacha-gacha terus aja guys ya. Wah, dapetnya pet-pet rank B anjir. Kita skip. Rank bisa manjir. Aduh. Oke. Ini pet-pet jelek sih. Yang kalau di ini, yang kalau di awaken apa? Yang di unlock elementalnya itu cuma ngebutuhin 2 guys ya. Kalau spesial kayak si banteng misalnya itu kan 10, terus naga 20 cuy. Kalau naga cuy itu bener-bener paket sultan banget lah kalau naga. Ini mau gak juga dapet naga yang elementalnya water guys ya. Kok belum ada tanda-tanda cuk. 1k loh ini guys ya. Masih nggak ada tanda-tanda anjir. Oke, masih nggak ada tanda-tanda juga guys ya. Udah berapa tuh? 777 tuh sisanya. Oh, dapat banteng elemental dark lagi guys. Ayo naga guys. Ini nggak ada sistem PT-nya sih ya, jadinya bener-bener random ya, sama persis kayak gacha wings di D2 Tencent ya.
itu benar-benar gak ada PT-nya guys ya. Waktu itu gue gacha yang terakhir itu hampir habis 700 atau 600 gitu ya. Waduh, itu benar-benar benar-benar boros guys ya. Benar-benar boros Pandora sih gue sih. Ngumpulinnya aja mati-matian cuk. Waduh, ini sisa segini ya udah. Udah kemungkinan dapat naganya udah dikit banget guys ya. Udah kecil banget ini anjir. Aduh, sad moment anjir. Bener-bener ini game gacha banget sih. Ini minusnya game gacha nih kayak gini guys ya. Gue bener-bener jarang hoki. Orang di DNVZ aja jarang banget dapat ping anjir. No guys. Aduh. Anjir. Pas spesialnya cuma dapat banteng doang 2 dan itu elemental dark dua-duanya guys. Kemarin gue dapat naga sih sebenarnya guys, cuma naganya api. Itu benar-benar gue lagi bisa dibilang hoki sih, iya juga sih hoki. Cuman kalau dibilang gak hoki ya emang gak hoki, buat apa ya sain pakai elemental fire. Anjir. Oke guys, ini sisa 270-an. Anjir. Waduh, ini gak ada tanda-tandanya cuk. Aduh, please lah publisher-nya. Oh, dapat banteng water guys. Dapat banteng water tuh tadi. Wah, ini ya bener-bener gak dapat naga nih gue. 1000 loh guys ya. Aduh, suram banget anjir gacanya di game ini anjir. Udah game gacha, rate-nya suram banget cuk. Bentar sih, gue cek dulu nih guys ya. Dragon. Oh, water si dragon EVG 0,003%. Pantesan anjir, susah banget cuy. Wah, ini bener-bener harus ekstra hoki ini bener-bener sih. Kalau misal mau naga, waduh, Kerberos water lagi. Gue udah ada Kerberos water sih kayaknya sih guys ya. Astaga men. Oke, ini terakhir guys. Dapat Manticore like. Oke, bentar guys. Kurangnya 3 kan ya, gue beli 3 aja deh. Biar pas satu kali lagi, barangkali dapat naga. Naga dari mana, cok? No kan? Bukan naga, goblok banget anjir. Oke, jadi ini hasil gacha gue guys ya. Ada Manticore like ya, terus Apocalypse like, terus ini Typhon Kim yang fire, Kerberos water, terus Minotaur yang dark 2 biji, terus Minotaur yang water ini ada 1 ya, terus sisanya ini pet-pet ampas semua guys. Ini naga gua nih guys ya, naga fire ini masih polosan, belum di awaken, dan CP-nya ini udah 1673 guys ya. Kalau misal udah awaken 4, kalau misal hoki itu bisa nyampe 8k guys ya. 8k CP itu apa? Bener-bener gak lumayan banget cuy. Anjir, 2700 ya, gue bisa nuker 5 berarti. Bisa nuker 5 pet ya. Waduh, sultan banget guys ya. Oke, kita langsung summon aja semuanya guys ya. Lolo, kok ngebug cuy? Kita summon ini. Yah, biru cuk. Oh, ini udah 1400 guys. Nah, ini yang mau gue awaken guys ya. Sebenarnya gue udah ada ini guys ya, water. Cuman sangat disayangkan sih. Waduh, banyak banget guys ini pet gue ya. Ini juga gue mau langsung awaken guys ya. Bentar-bentar, kita deletein dulu. Bentar-bentar, salah. Ini yang kembar-kembar di deletein guys ya, yang double maksud gua, sama aja sebenarnya. Ini yang double deletein semuanya. Yang penting kalau misal udah nggak ada yang double itu jangan di delete guys ya, itu bakal menurunkan CP kalian. Anjir, ini banyak banget ya. Reaper-nya ini banyak banget sih. 15 minutes later. Oke guys, ini gua baru kelar ngedelete semua pet-pet yang ampas nih guys ya. Ini sebenarnya masih banyak banget ya di storage gua nih guys ya.
ini mungkin masih dapat 100-an sampai 150 ini apa namanya guys ya? Batu awaken ya. Anjir gue tiba-tiba ngeblank guys ya. Dan di sini juga masih banyak yang belum dijual nih, yang double-double belum dijual dan ya ini pastinya makan waktu yang cukup banyak sih. Tapi di sini karena batu awaken gue udah 250 malah lebih guys ya. Targetnya kan 200 ya. Ini ada 250 jadinya gue mau langsung ini dulu guys ya. Mau langsung awaken nih ya. Gue langsung pakai aja nih. Ini naiknya bakal berapa ya? Oke, moga aja dapet A terus ya, nyampe awaken 4 ya. Doain guys, doain guys. Oke, awaken 1. Awaken 1 ya lumayan 2000 naiknya. Aduh, awaken 2 kayak gini, awaken 3. Awaken 3 mantep guys. 9976. Awaken 4. Ya, awaken 4 cuma 4044 tapi tidak masalah guys ya karena CP-nya lumayan guys 5400 guys ya. Dan untuk skillnya sendiri oh ya ini gue udah set, terus untuk elementalnya tinggal dibuka aja guys ya. Untuk elemental kalian bisa farming di apa namanya guys ya, Forbidden Ground ya, dan juga bisa beli di NPC guys ya. Kemarin gue juga udah bikin guide-nya, cuman gue lupa ngomong mengenai shop di NPC-nya guys ya. Jadi kalian bisa cek di menu NPC-nya guys. Oke guys, jadi seperti yang kalian lihat nih ya, Yerin gue udah 135 tadi 131 ya. Kurang lebihnya itu naik 4 guys ya gara-gara gacha konyol kali ini anjir. Aduh, enggak dapat naga sih ya, tapi enggak masalah juga sih karena gue dapat pet yang cukup melimpah ya. Terus juga gue belum nukerin yang ada di point pet. Cuman kalau di point pet itu enggak ada naganya, sama aja guys ya. Pastinya gue nggak bakal nukerin yang aneh-aneh lah, karena ini udah dapet yang rank A, terus juga udah awaken 4 guys ya. Sayang-sayang kalau misalnya diganti-ganti lagi guys ya. Dan oke, untuk video kali ini gitu aja guys ya. Tungguin konten Reckoness to Evil selanjutnya. Oke, bye-bye.